Halo guys, kembali lagi di channel Kapten Apollo. Jadi di video kali ini kita mau bahas apa sih yang buat update di tanggal 5 Agustus itu hampir 12 jam dengan patch notes sekitar 38 mega. Patch notes patch update-nya sekitar 38 mega. Ini dia, kita bahas sama-sama ya guys di video kali ini. Oke, jadi sebelumnya aku pakai set yang ini jadi karena aneh sebenarnya karena pakai ya namanya juga terlalu nimpa gitu kan. Terus oke, kita mau bahas dulu. Pertama dari mana kita bahas? Kita bahas dulu dari ini. Sebenarnya kalau ditanya in game itu apa yang baru sih? Sebenarnya kalau kita lihat sih ada. Terus kalian aku nanti mau buka reward ini ya, yang kayak kemarin Valkyria Blessing. Dan sebetulnya juga aku ada 4 4 ID yang di Maya sama 1 ID yang di Amazonas tuh. Aku punya dapat 5 wing baru lagi. Jadi ya aku bakal punya OTW punya 3 set. Kemarin sih aku udah ada dapat tawaran 1 set 11T. Cuman kayaknya ini aku bakal lepas sekarang gitu loh. Nah, kita coba ke webnya dulu, guys. Nah, kita bentar, ini kita beresin dulu lah biar nggak berantakan ya. Tadi masih berantakan inventory-ku karena tadi kelar MT, semula MT nggak sempat beresin lagi. Oke, kita ke patch notes dulu guys. Nah, di sini 5 Agustus hari ini ya. Tadi start maintenance-nya itu jam 12 siang waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7. Apa yang baru? Nah, ini ada nego decoration with magic Exia Wings sama Dragon Wings. Ini langsung kita lihat. Ada dua. Ini kan decoration nih. Pakai Magic Exia sama Exian sama New Mons-nya ini. Exia sama Exian yang putih atau emas gitulah sama kostum setnya gitu. Ada tiga baju. Baju itu termasuk set ya, kepala sama badan sama moon sama decoration. Kita balik ke gamenya lagi. Yang aku mau tunjukin itu ini. Di sini dia. Dia ada di sini nih, guys. Nih, ini Exia-nya nih. Ini Exion. Jadi kayak Exia itu versi perempuannya, versi cewek lah. Ini versi cowoknya, lebih gagah. Sebenarnya warnanya sama sih, cuman kalau kita lihat yang ini Exia ini kan cewek nih. Ini cowok ya cuma beda warna doang, tapi kalau stat ya 2002 ini yang Exia, Exion ya 1900 2200. Mana sini dia? Oh, beda. Oh, tapi ini sama, yang dua ini sama startnya. Kalau yang ini, Exia sama Exion Gold ini sama startnya. Cuman kalau kita lihat kan basicnya kalau Exion ini sama Exia kan beda nih, gedean Exia kan. Jadi dia yang Gold itu setara sama Exia ini kalau aku lihat ya, 750. Oh, lebih gede sih vitality-nya. Cuman attack power-nya sih sama. Vitality intelligence strength-nya lebih gede yang Gold. Cuman dia attack power-nya sama. Nah, kalau yang ini kan di bawahnya. Gitu loh. Dan terus tadi decorationnya ada dua nih dia. Keren sih, keren work. Kita lihat ini kayaknya sih gesek, tapi kita nggak tahu apakah ini spend apa gimana, nggak tahu. Tapi sih work sih dia, dan efek setnya juga nggak ada ya, antara nggak ada apa belum ada gitu. Terus nih keren ya, ya harus punya sih nanti ini. Oke, terus kita ke clutch-nya itu yang baru ini nih. Kayak Exia versi yang ya Exia itu Exion gitu loh, yang Dimension Dragon Levit, dan efek setnya juga belum ada gitu loh. Kita balik lagi ke websitenya yang baru lagi. Nah, new package. Nah, ini sesuai prediksiku. Jadi kemarin aku dapat bocoran dari GM salah satu ya, bakal ada yang baru di Valkyria Blessing. Mungkin kalian udah bosan nih di Valkyria Blessing itu kan biasanya wing-wing yang aspek atau apa gitu kan. Si, aku tunjukin ke kalian apa sih di Valkyria Blessing itu. Bentar, aku tunjukin di kalian dulu nih biar nggak kalian meraba-raba kira-kira apa sih itu yang dibilangin. Sebentar ya guys, biasa websitenya abis maintenance gini pasti loading. Jadi kalau ditanya apa sih yang baru, ya update yang itu tadi. Sama sebenarnya aku dapat info juga itu bakal diupdate apa namanya, robo itu udah hampir 3 minggu nggak bisa ya, hampir sebulan sih sebenarnya nggak bisa. Jadi katanya sih mau ngefixkan itu, cuman
mungkin belum selesai 100%. Dan emang kemarin kan yang di AOV ini dia tuh sempat jebol kayak di AOR, Rebirth sama di AOEU. Cuman yang parah itu di AOEU sama AOR, karena kenapa? Itu banyak equip-equip selain weapon gitu bisa masuk gitu loh. Weapon armor bisa masuk kayak ya kalau di AOV yang aku tahu kemarin itu bisa masuk cuma maksimal TW, itu pun pakai box TW. Nah, kalau di AOR sama AOV itu AOEU itu bisa masuk pakai tumbal box kayak spirit atau kayak box yang murah-murah lah, phasing gitu bisa. Dan di sana banyak item-item gaib kayak Vivian plus 10 banyak. Ya, walaupun mungkin ada yang asli punya ya, tapi kan secara logik kita buat apa buat Vivian plus 10 gitu. Terus sama Jupi Bracelet plus 10, sementara itu nggak bisa di Atlas, hanya bisa di Vulcanus gitu loh. Dan mungkin tadi itu juga sekalian pembersihan sebagian yang di EU, karena tadi maintenance-nya barengan nih sama yang di EU gitu. Coba, bentar, aku tunjukin ke kalian nih, yang Valkyria Blessing itu apa sih yang tadi? Nah, ini dia. Valkyria Blessing yang selama ini kan ini 6 tier kan? 6 tier, ini kan sampai tier 1 sampai tier 10, jadi P2 dia, versi 2. Nah, apa tuh isinya nanti? Aku kemarin dapat bocoran, harusnya di Valkyria Blessing bulan 7 kemarin, harusnya, kata GM-nya. Cuman gara-gara mereka butuh prepare segala macam, jadi mungkin depending, kemungkinan ini bakal bulan 10 ya, 10 apa 11, kemungkinan di situ. Sekarang bulan 8 ya, bulan ini kan Hexion, bulan depan itu harusnya Anubis, tapi nggak tahu, mana tahu ada barang baru, mana tahu si Action Gold tadi dibuat di spend gitu kan, nggak tahu kita. Kemungkinan bulan 10, bulan 11 seperti itu. Dan ini dia, kan biasanya sampai ini doang, Valkyria Blessing, dan cuma ini doang nih, yang 7 wing ini kan. Terus, ya dia bakal di-update. Nah itu tadi kata GM-nya, mereka butuh waktu lagi untuk mempersiapkan ini, tapi kan ini itemnya udah disuntik ke dalam patch game kalian gitu loh, udah termasuk di update hari ini yang 38 mega. Oke, kayak gitu. Terus yang berikutnya kita bahas ini event mancing ini di Hainan Pyrox ini diperpanjang nih dari 5 Agustus sampai 19 Agustus, jadi next update, next maintenance 19 Agustus guys. Itu kemungkinan nanti bakal ada event, kalau lihat polanya ya, bakal Brand Castle sih, Brand Castle sekitar sebulan, habis itu kita ke Spooky. Nah terus apa yang perlu kalian ambil dari sini? Saranku sih kalian kumpulin fireworks-nya aja banyak-banyak. Sama yang barang-barang no trade-nya kalian ambilin aja. Kan masih lama, 2 minggu lagi, lumayan. Nambah-nambah AT points kalian sama ya book collect kalian juga bisa rame gitu loh. Sama dapat boost itu kan, boost siapa namanya? Attack power yang dari fireworks sama marble-marble yang bisa di-craft itu loh. Oke, terus item mall ini ada Covenant Dragon card. Ini aku enggak ngerti. Contents Covenant Dragon Action Mount. Tadi ini apa sih? Oh iya, ini. Berarti ini digeser ya, Covenant Dragon Action itu ini. Dari Covenant Dragon Card. Tapi kan aku lihat di IM sih belum ada sih tadi. Bentar ya, ini kita buka dulu IM-nya. Tadi sih belum ada. Nih aku tunjukkan ke kalian nih. Sini sih belum ada. Mungkin nanti ya, tapi nggak tahu kita kapan. Ini kan Exia nih, tapi pasti rednya juga kayak Exia sih itu. Nah belum ada kan, kalau di yang di home ini pun belum ada, tadi aku udah ngecek gitu loh. Kita balik aja deh ke sini. Terus nah itu ya, berarti dia pakai card yang Exion, yang Exia aku nggak tahu gitu loh. Terus si Fixis, yang di Fix itu apa, Merlin itu bisa pakai Jupiter Staff. Sekarang kita langsung ke in game nya aja supaya kalian bisa lihat guys. Ini kita lihat di sini aja, dari sini kita ambil Jupi Staff sama Lapis Staff, dia udah bisa. Kemarin kan belum bisa tuh. Nih. Kan udah The Wizard tuh. Type Staff, kelasnya bla 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 bla, Mong Saman sampai Wizard yang terakhir. Terus ya kayak gitu. Kalau Lapis kan udah jarang yang pakai. Sebenarnya ini sih dia bakal makin OP menurutku kalau udah ada ini. Kenapa? Kan kayak itu deh, apa special ability-nya kan ada, bisa nggak pakai AP waktu nge-cast skill gitu loh. Jadi ya bayangin aja, Merlin itu grade A, AP-nya basic-nya udah gede, dikasih Jupiter Staff,
Wah, dia bisa 3 kali skill itu nanti satu turn. Gitu loh. Bisa 3 kali awakening, apa 2 kali awakening baru Holy God bisa. Jadi OP, bakal OP setelah dia pakai ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Memang supaya makin seru. Oke, kita lanjutkan ke patch-nya lagi. Di patch-nya ini terus ada infernal outfit. Ini kayak kemarin katanya masalahnya nggak bisa dimasukkan, sekarang udah bisa nih. Oke, terus yang ini juga ada ya skinnya si Chironia sih, yang dari IM itu ada ngebug dari tampilan. Dan memang cuma ini doang, maksudnya nggak ada event baru, nggak ada apa-apa, tapi kenapa lama gitu loh, kenapa sampai 10 jam lebih, hampir 12 jam. Ya tak kayak yang aku bilang tadi, kemungkinan bakal ngefix sebagian yang udah jebol kemarin, sama mungkin persiapan untuk summer turnamen ya guys. Jadi kita nggak tahu, kemarin kan udah di war-war itu summernya itu dari bulan 7 bakal ada summer, tapi kan sampai sekarang tanggalnya nggak ada. Mungkin sekalian untuk ngebalancing buat summer, tapi kita sampai sekarang aku belum ngeliat nih apa yang dibalancing, belum tahu, karena kan kadang emang ada yang dibalancing tapi nggak masuk di patch notes gitu loh. Mungkin ya sekalian prepare buat summer gitu, karena tanggal 19 nanti di next update kan, ini kan sekalian penghabisan si Hainan ini, dia bakal cuma update event gitu loh, event si Brand Castle tadi. Agak susah dia sekalian untuk ngebalancing buat summer atau untuk ya persiapan summer di situ, karena ada event yang diupdate. Sekarang kan nggak ada event nih kebetulan, dia cuma item-item baru sama ya item mall sama ini doang paling fix yang ini sama ini. Ya ini sih masih hal besar, cuman yang ini kan nggak terlalu ngaruh gitu. Kayak gitu. Terus kita balik ke game lagi. Aku mau buka yang tadi tuh guys. Yang ini. Ini tadi aku ada 5 ID yang dapat ini. Oke, kita buka dulu lah. Sama sih boxnya kan ya kayak kemarin. Gini. Inilah isinya. Tier paling terakhir, cuman kan kata GM yang kemarin itu bakal ada tier sampai tier 10. Ya, let's see lah apalah dapatnya nanti gitu. Harusnya sih harusnya bulan 7, tapi katanya mereka belum siap. Makanya kalau kalian ingat, apalagi spender-spender itu yang ada informasi reward will announce soon. Nah, itu karena mereka belum pasti bisa meluncurkan ini loh yang ke tier 10 ini. Jadi sementara dibalikkan ke versi lama dulu, belum diupdate dulu ke versi barunya gitu. Jadi kita get all aja guys. Nah, ini apa isinya? Kayak biasa, ini Dragon Lair, ini Waca sama Atlas Jackpot Ore. Kayak biasa lah, ini 6. Dan ini apa isinya? Ini satu-satu. Jadi kalau dapat 2 ya 2-2 gitu loh. Ini dapat 2 kan. Ini dapat 2. Terus ini kita buka dulu. Nih. Dapat ini sih. Jadi ya itu keren. Aku udah punya semua. Sekarang udah OTW 3 set. Dapetin ya 3 set gitu. Cuma nanti aku bakal jual 1 set gara-gara emang ada yang nawar kemarin. Daripada kebanyakan kan mending jual aja lah. Oke, nanti aja gak usah kita ambil dulu. Kita ini dulu deh. Buka yang ini nih, apa isinya nih? Atau ini dulu? Dulu. Ini nih. Kalau orang-orang yang nanya aku dapat alat dari mana, ya ini salah satunya gitu. Masa ada yang ngira apa? Dibug lah, didupe lah, aduh. Kurang main kalian ke channelku, kalian lihat aku gesek gitu loh. Memang ada yang enggak, memang enggak semua yang kurecord gitu. Cuman kan ada yang kurecord juga dan kalian bisa lihat bulk-bulkan Atlas gitu loh. Nah, kita buka aja. Jadi kalau kalian atau ada sebagian orang yang ngira itu dibug di apalah, terserah lah. Ya terserah lah. Ya memang iri aja gitu loh. Iri tanda gak mampu kan. Selesai. Case close. Cuman ya udahlah, janganlah menebar fitnah itu loh. Kasian kalian butuh atensi, butuh perhatian, tapi kayak gitu caranya kan. Wih, lumayan nih, mahal nih harusnya. Oke. Teng-teng. Dapat itu. Ini kita buka dulu yang ini. Masih ini.
Gila, buku setan. Terus satu lagi, kalau kalian terkait giveaway ya, kalau kalian pengen apa namanya, komentar terbaik lah atau komen pertama lah, menurutku kurang adil ya guys. Jadi kita sama ratakan semua kesempatan itu buat semua orang gitu loh. Karena itu tadi, aku, kalau kalian bilang komen terbaik, ya aku punya standar sendiri. Bisa jadi itu aku merasa terbaik, tapi di kalian nggak merasa itu baik gitu loh. Kan beda-beda selera setiap orang. Jadi kayak aku bilang itu, ya balik lagi, kalian mau ikut giveaway silakan, nggak mau ikut ya silakan gitu, nggak dipaksa. Cuman kalau kalian ikut terus lagi beruntung, ya rezeki kalian di situ kan gitu. Ntar aku penasaran, aku mau buka yang ini satu guys. Pengen buka ini sih aku dari kemarin. Apa namanya? Ntar ya, kita beli dulu dah. Oke, udah habis. Gitu doang yang bukanya. Terus ntar aku lagi mau beli ini sesuatu nih. Mana jadi ini? Udah masuk ya? Nah, ini Dolphin. Sekalian aja pengen buka-buka gitu, sekalian ngobrol sama kalian. Ini dapat ini, ada ini. Ntar kita cus dulu nih, nanti ketahuan kayak biasa. Gak dapat sini. Angkat betul kan, sesuai ucapan dapatianmu. Terus tadi apa namanya, itu lagi kalau giveaway itu, kalau kalian berharap sesuai selera kalian, ini memang nggak pernah dapat gitu loh, ya diikutin aja. Memang rezeki orang itu kan nggak ada yang tahu, aku juga kan nggak bisa ngatur. Dan prosesnya itu aku udah kasih tunjuk ke kalian, itu pure random, jadi aku nggak ngatur. Dan emang gitu terundi, aku langsung kirim, aku nggak bakal ganti-ganti lagi pemenangnya siapa gitu loh. Aduh, dia dua kali muncul nggak dapat-dapat. Ini teman gue bilang, wah kalau ada action putih mantep, tapi nggak ada kan tadi kan gini. Tadi kan nggak ada dia ini. Mana sih? Ini aja nih. Nggak ada kan set di kanannya ini, nggak ada di ini kan set sendiri, set kanannya nggak ada. Cuman ya nggak tahu nanti apabila ada apa enggak. Bisa jadi kan di rework sama GM, tapi nggak tahu lah. Bagus loh, muncul terus sih dia. Rednya bagus ini. Iya. Muncul lagi. Oh enggak. Cek lah, aku beli satu lagi lah. Aku penasaran eh. Terus itu tadi, kalian mungkin kesel kan, nanti biasanya kan mentor itu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, sampai ya paling sampai jam berapa lah, sampai jam 4, jam selama-lamanya jam 6 gitu kan. Cuman ya ini kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, banyak yang harus dipertimbangkan juga. Dan yang paling parah itu ya di itu tadi di EU gitu loh, jebolnya memang sampai separah AOR. Sebentar ini kita tutup dulu. Nggak muncul lagi, udah malu dia, tadi masih muncul. Pengen sih coba-coba ini, daripada buat konten sendiri kan kita coba-coba aja di sini. Iya, ada 170 ya, kok bisa ya? Gila, Atlantis Gold Coin, man. What? Tapi menarik sini jadi konten, pasti deg-degan juga. Kita buatlah konten ini ya. Atlasnya nggak banyak, sampahnya banyak, nah, itu. Itu yang kalian suka kan gitu loh. Jadi untuk update atau patch di 5 Agustus ini ya kayak gitu guys. Tadi aku udah cuman buka box sama jelasin update-update di depan. Kalian bisa tarik ke belakang lagi, kalian dengarkan aja. Jadi kurang lebih kayak gitu Pak, kalau dari penurutku ya. Dan emang informasi juga dari informasi editor dari Mister ya, terserah Mister Mrs X, terserah lah, seperti itu. Ya kita tetap harus dukung game ini supaya tetap hidup, karena kan emang
masih rame gitu loh, dan emang bakal masih ada update-update gede ya nanti. Kita nggak, istilahnya nggak bisa berharap update itu bakal bisa cepat, karena bakal ngaruh ke banyak hal gitu loh. Misalnya kalian minta laziness, minta apa, minta level maksimal tambahin gitu loh, kan nggak bisa segampang itu gitu loh. Nah, cuma dapat dapat ampas habis, udah habis. Ilah, ini Lucky Wyvern apa coba ini? Ini dapatnya dapat gitu lah tadi. Ini kan sisa ya, inilah Shenhong Tianmu. Nah itu. Oke, paling gitu aja guys ngobrol-ngobrol kita. Jadi kalian, harapanku supaya jangan meninggalkan game ini lah. Jangan dirusak juga guys, tetap kita support sama-sama supaya kita bisa puas gitu. Karena aku penasaran ini ending game ini gimana sih? Kan pasti ada ceritanya kan, walaupun dari level yang quest level berapa udah gak nyambung lagi. Cuman mudah-mudahan sih nanti ada reward segala macam gitu loh. Oke, itu aja guys untuk videonya. Dan terima kasih sudah nonton, sudah dukung. Untuk pengumuman giveaway yang Arabian box itu, ditunggu aja. Kemungkinan aku umumin tanggal 7 atau tanggal 8 ya, Sabtu atau Minggu ini aku umumin. Seperti biasa nanti kita pakai comment picker, tapi dia kita pakai jawaban yang benar. Nanti kita kan bisa kasih jawaban yang benar apa, dan dia bisa difilter gitu loh. Oke, mungkin itu aja guys untuk konten kali ini. Terima kasih udah dukung. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan ditandain loncengnya gitu loh. Jadi kalau kalian ada konten baru atau ada informasi terbaru, itu gak ketinggalan dari channel ini. Oke, thank you, dan sampai ketemu di video berikutnya.